gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Nah, okay guys, jadi sekarang ini aku lagi mau makan tape. Jadi ini tuh tape singkong. Tuh, kayak gini bentuknya. Nah, ini sekitar 3 harian lalu ya guys ya, aku pergi beli. Tapi waktu itu tuh masih mentah gitu, jadi belum bisa dimakan. Disuruh nunggu sekitar 3 harian lagi gitu biar dia mateng. Jadi sebenarnya tape ini yang aku butuhkan itu airnya guys gitu. Air tapenya untuk mengobati penyakit aku gitu. Aku kan punya penyakit wasir gitu ya guys ya. Dan penyakit wasir aku ini udah bener-bener yang sangat mengganggu gitu. Dan aku sih gak mau bilang parah ya guys ya, aku tetap percaya ini bakalan sembuh, bakal bisa sembuh gitu. Terus kemarin itu banyak banget yang nyaranin supaya bisa konsumsi air tape gitu ya guys ya. Jadi kemarin tuh aku nyari-nyari, dan di sekitaran tempat aku tinggal ini tuh nggak ada air tape gitu. Mungkin karena masih belum musim singkong gitu kan. Jadi kami tuh nyari agak jauh, ada tapi tapenya masih mentah gitu. Disuruh nunggu sekitar 2-3 harian lagi supaya airnya ada gitu. Dan ini setelah kita tunggu sekitar 3 harian ada sih airnya, tapi sedikit banget gitu. Ya udah, aku makan tapenya aja gitu ya guys ya. Aku udah ke dokter juga kemarin, sudah berobat, udah dikasih obat gitu ya. Cuman aku pikir kalau ini obatnya banyak banget soalnya. Jadi kalau aku konsumsi obat terus gitu kan, aku takut malah jadi penyakit yang lain gitu. Jadi aku cari alternatif gitu, dan masih tetap percaya bahwa aku bakal sembuh. Dulu itu aku menganggap enteng ambeien ini ya. Aku menganggap enteng banget wasir ini. Kayak wasir gitu loh. Bukan penyakit yang bagaimana-bagaimana kok gitu. Awalnya tuh cuman sedikit kecil gini. Aku biasalah ambeien, enggak paling enggak apa-apa gitu kan. Dan aku waktu itu belum timbul keluhan-keluhan gitu, belum timbul gejala-gejala. Makin lama aku itu menderita wasir udah sekitar kayak 3 tahunan inilah. 3 tahun ini aku menderita wasir gitu. Dan saat sekarang ini udah kayak harus serius gitu. Aku harus serius nangani penyakit aku ini. Kalau nggak serius bakal tambah, ya gitulah, kalian tahu kan. Jadi ya aku disaranin makan tape. Kalian juga boleh nyoba tape ya. Jadi jangan pernah menganggap enteng wasir ya. Tuh. Karena kalau udah kayak gini tuh bener-bener yang kalian bakal kesusahan gitu ya. Semua aktivitas terganggu. Kita mau ngapa-ngapain sakit, mau duduk sakit, mau apa namanya, mau berjalan sakit gitu. Seminggu kemarin aku cuman bisa duduk ya agak miring gini, terus tiduran doang gitu ya. Jalan selalu sakit, aku selalu pakai softtek karena pendarahan terus kan kayak gitu. Tapi puji Tuhan sekarang sudah lebih baik. Jadi aku udah bener-bener ngurangin yang namanya makan pedes-pedes, makan mie. Makanya aku udah gak pernah lagi kan bikin vlog mie, makan mie kan. Kecuali mereka Matthew sama papahnya masih makan mie lah seminggu sekali gitu. Setiap hari Minggu sih, karena aku kan gak masak ya. Terus aku gak makan yang pedes-pedes, bener-bener yang nge-skip gitu ya. Nge-skip pedes, nge-skip mie. Cuman makan nasi itu pun lembek. Makan yang berkuah kayak sayur bening, sayur asem, kayak gitu-gitu guys. Santan juga kata dokter kurangin gitu. Pokoknya bener-bener ngerubah pola hidup lah.
di vlog ini aku cuma pengen cerita-cerita aja ya, karena aku masih belum bisa ngapa-ngapain ini. Ini lagi kambuh gitu ya, penyakitnya lagi kambuh, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ini, belum bisa aktif. Kecut airnya. Aku tuh mau cerita. Beberapa hari yang lalu aku itu habis kena tipu, guys. Ketipu sama iklan. Nah, aku ini kan punya rencana gitu, punya pemikiran bahwa aku tuh mau buka apa ini namanya, toko di rumah aku ini. Karena aku kan udah berhenti ngelesin ya, karena apa namanya, aku udah gak bisa terlalu banyak duduk gitu. Kalau aku banyak duduk nanti ambeiennya keluar lagi gitu. Jadinya aku berhentiin ngelesin gitu ya. Kenapa? Karena aku tuh kalau ngelesin selalu duduk dari jam 1:30 sampai jam 6:30. Nah, itu aku duduk gitu, paling berdiri sesekali gitu ya. Makanya aku ya udah stop dulu deh gitu, ngelesin stop dulu. Jadi aku cari kegiatan lain yang menghasilkan gitu. Kayak jualan gado-gado gitu kan ya. Nah, tapi aku juga pengen buka toko gitu. Nah, kemarin aku itu dimodalin sama cece aku. Cece aku yang di Salatiga tuh kan. Dimodalin gitu. Nah, terus aku tuh cari-cari gitu kan, grosiran-grosiran, karena aku tuh pengen buka toko perabotan rumah tangga gitu ya. Karena di sini kan jarang ya ada toko itu. Ada sih, tapi kayak kecil-kecil gitu. Nah, aku tuh pengen punya tokonya itu yang harganya grosiran gitu. Jadi orang-orang itu bisa kayak ngambil-ngambil sama aku gitu. Bisa ngambil barang terus nanti dijual lagi sama mereka, kayak gitu loh. Rencanaku seperti itu. Nah, kemarin itu aku tuh dikasih modal sama ceceku. Nah, sudah kan, terus aku cari-cari tuh. Di Google aku cari, di Instagram aku cari, di YouTube juga aku cari gitu ya, guys ya. Dan aku tuh juga masuk di grup-grup Facebook gitu, di grup Facebook kayak supplier termurah, grosiran termurah, pokoknya kayak gitu-gitulah aku masuk semua di grup yang ada di Facebook. Nah, suatu kali ya, ada iklan muncul gitu di beranda Facebookku dari salah satu grup yang aku ikutin, yang aku bergabung di situ. Jadi di grup itu tuh bilang kalau modalnya sedikit bisa langsung jadi kayak resellernya mereka gitu loh. Nah, jadi aku kontak sama orang ini. Ada nomor WA-nya kan di situ, aku kontak, terus aku tanya, pokoknya semuanya lengkap lah aku tanya. Dan ini benar-benar meyakinkan banget ya. Dia itu meyakinkan aku banget gitu. Aku tanya semuanya, alamatnya, di nomor WA-nya itu juga ada fotonya dia ya kan. Pokoknya semuanya meyakinkan banget. Di awal itu dia bilang ada tiga peluang gitu ya. Aku bisa jual barang, bisa COD juga kan, jadi lebih aman kata dia. Terus kedua bisa jadi operator pulsa gitu. Yang ketiga tuh apa gitu ya, aku lupa. Terus lanjutlah kita ke Telegram gitu. Aku harus bayar dia sejumlah, gak banyak, sedikit doang gitu. Karena waktu itu kan aku mikir kayak cuman boleh beli sedikit-sedikit aja dulu barangnya gitu. Nanti kalau sudah kan nyetok lagi kayak gitu. Gak banyak sih guys ketipunya. Cuman ini bisa jadi pelajaran aja. Kalian jangan gampang mempercayai iklan-iklan gitu ya. Meskipun itu sangat-sangat kayak meyakinkan banget gitu. Nah, terus udah lanjut di Telegram. Aku pikir setelah aku bayar itu nanti aku langsung dapat barangnya kayak gitu. Karena kan dia bilang bayar kayak di awal dulu gitu, nanti setelah kalau sudah berjalan baru bisa COD barang kayak gitu kan. Ya sudah, aku bayar kan yang di awal itu dengan harapan aku bakal dapat barangnya gitu ya guys. Ternyata
aku itu disuruh masuk ke grup Telegram lagi. Nah, di grup Telegram itu ada link-link Shopee. Jadi maksud mereka itu lewat link Shopee itulah nanti aku akan order barang yang bakalan aku jual. Dan bisa pakai sistem COD gitu. Lah kalau tahu gitu kan aku cari sendiri kan ya di Shopee gitu kan. Enggak usah lewat dia gitu. Aku pikir dianya yang suppliernya gitu ya, guys. Aku pikir dia yang suppliernya, dia yang distributornya gitu kan. Atau dia yang konveksinya gitu. Jadi aku tinggal ambil barang sama dia gitu. Di awal aku bayar segini gitu ya. Terus nanti dia kirimkan aku barang. Terus nanti kalau aku mau stok-stok barang lagi, aku tinggal ambil ke dia pakai sistem COD gitu. Kalau barangnya sudah nyampe, baru aku kirim uangnya ke dia. Aku pikir seperti itu di awal pembicaraan kita loh, guys. Awalnya tuh seperti itu. Tapi ternyata setelah aku bayar dia, dia kasih masuk aku di Telegram. Dan di Telegram itu ada link-link Shopee gitu. Nah, jadi aku kalau mau order barang sistem COD ya bisa lewat Shopee gitu. Dia kasih kayak distributor-distributor yang ada di Shopee. Lah kalau tahu gitu kan aku bisa cari sendiri, ya enggak. Ya udahlah, untuk jadi pelajaran. Untung aja cuman sedikit, tapi menurut aku ya itu lumayan juga sih ya, guys ya. Ya itulah. Jadi aku cerita sama ceceku, aku dimarahin. Aduh, kamu kok aneh-aneh aja katanya. Bu, ya nanya katanya gitu. Tapi karena udah kemakan iklan gitu kan. Tapi guys, kalau penipu itu kan setelah kayak gitu kan dia putus kontak gitu ya. Dia blok aku, Telegramnya dia blok, pokoknya apa gitulah. Langsung kabur intinya kan. Kalau ini enggak, anehnya dia tuh masih nyimpan nomorku, dia masih ngiklan juga di story, dia masih Telegramnya masih terhubung gitu kan. Jadi aku bingung, aku ini sebenarnya ditipu atau gimana sih gitu. Tapi di awal pembicaraan tuh dia ngomong kayak gitu, awal aja aku bayar segini tuh untuk di awal aja gitu. Nanti setelah itu kalau mau order lagi pakai sistem COD bisa, katanya gitu. Dan seolah-olah dia itu suppliernya gitu loh, guys, di pembicaraan awal tuh loh. Seolah-olah dia distributornya, dia konveksinya, kayak gitu. Jadi aku percaya gitu. Ternyata dia kasih masuk aku di Telegram. Di Telegram itu ada link Shopee dari distributor-distributor yang menurut dia terpercaya gitu, guys. Pusing aku. Ya sudahlah jadinya ya, hilang. Meskipun kalau aku bilang nominalnya sih kalian pasti sedikit lah gitu. Tapi menurut aku ini tuh nominalnya lumayan gitu loh. Bisa untuk apa namanya, modal aku jualan gado-gado, ya kan. Tapi ya sudahlah, untuk pelajaran gitu. Kemarin tuh aku sampai pusing mikirin gitu, tapi sekarang udah kayak lebih ya sudahlah, nggak apa-apa gitu, untuk pelajaran aja gitu. Kayak gitu, guys. Dan kalaupun bener-bener gitu ya, aku tuh nggak tahu aku tuh ditipu atau bagaimana gitu ya. Karena kalau penipu tuh biasanya langsung menghilang gitu, tapi kalau dia tuh enggak, nomornya masih aktif gitu ya. Terus apanya itu masih, Telegramnya masih aktif gitu. Kita menghubungi mereka juga pasti mereka balas gitu. Cuman pembicaraan awalnya itu loh, menurut aku tuh aku kayak ketipu gitu. Karena yang seperti yang aku bilang tadi gitu, aku pikirnya mereka suppliernya, mereka distributornya, mereka sebagai konveksinya gitu. Ternyata enggak. Iya, gitulah. Sudah lama ya. Kalau di sini sih ini sudah 17 menit, tapi nanti kan aku edit-edit ya, aku potong-potongin yang kayak
kayak yang aku cuma diam makan gitu, nanti aku potong-potongin aja lah ya. Kita langsung inti ke cerita-ceritanya gitu. Udah deh ya guys ya, aku akhirnya sampai di sini aja dulu untuk vlog kali ini, untuk cerita-cerita kita kali ini ya, curhat-curhat kita kali ini ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah dengerin curhatan aku di sepanjang video ini. Semoga curhatan aku ini bisa dijadikan pelajaran gitu ya. Mulai dari penyakit aku yang kedengarannya sepele, tapi kalau sudah semakin parah berbahaya juga gitu ya guys ya. Jadi apapun penyakitnya kita harus berhati-hati dan merawat gitu ya guys ya. Jangan dianggap sepele gitu. Terus sama ya, kalau ada iklan-iklan gitu jangan mudah termakan gitu ya guys ya. Harus cari bener-bener seluk-beluknya dan harus kayak lebih aware lagi gitu. Oke lah, sudah terlalu panjang ini ya. Aku akhiri sampai di sini dulu untuk vlog kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Semoga videonya bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur, dan dapat menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak guys. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah, bye-bye. Pamit undur diri.